Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memimpin langsung upacara penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa bagi 58 prajurit TNI yang terlibat dalam operasi pembebasan sandera dari kelompok kriminal bersenjata, Minggu, 19 November 2017. Panglima TNI Gatot Nurmantio membeber alasan kelima perwira TNI yang menolak dinaikkan pangkatnya setelah berhasil melaksanakan operasi pembebasan sandera di Kampung Banti dan Kimbeli, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Menurut Panglima Gatot, kelima perwira ini menyampaikan sendiri kepada KSAD bahwa mereka menolak menerima penghargaan tersebut. Sebab, menurut mereka, keberhasilan operasi pembebasan sandera di wilayah Tembagapura adalah keberhasilan anak buahnya. Kelima perwira ini menyampaikan kepada Bapak KSAD, bukan kepada saya, menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah milik anak buahnya. Jadi, sepantasnya kenaikan pangkat hanya anak buahnya, bukan perwiranya, tutur Gatot seusai melaksanakan upacara pemberian penghargaan kenaikan pangkat luar biasa bagi 58 prajurit TNI di Kampung Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Minggu, 19 November 2017. Kelima perwira tersebut adalah Letu INF Sufa Amrin Fajrin selaku Komandan Bantuan Kipande, Letu INF Agung Damarte selaku dan Unit 21113 Kopassus, Letu INF Sukma Putra Aditya selaku dan Unit 2 Bakduk 812 Set 81 Kopassus, Kapten INF Sentro SP selaku dan Kitaipur, dan Letu INF Ahmad Zainuddin selaku dan Nontaipur 1A. Meski menolak, mereka kelima perwira tersebut bukan berarti lepas dari tanggung jawab jika operasi militer pembebasan sandera yang dilaksanakan gagal. Alasan inilah yang membuat Panglima Gatot menjadi terharu. Tetapi kalau gagal, tanggung jawab kami, kelima perwira. Itulah yang membuat saya terharu, luar biasa mereka, ujarnya. Meski demikian, selaku pimpinan, kata Gatot, TNI pastinya akan memperhatikan juga apa yang sudah dibuat oleh kelima perwira tersebut, dan itu menjadi suatu prestasi tersendiri yang patut diperhatikan. Tetapi kami memperhatikan juga pendidikan mereka, terang Gatot.